Natal masih sama seperti tahun-tahun kemarin, cuma perbedaan Natal ini menjadi Natal pertama saya bersama putra saya gitu. Ya, sambutannya happy, senang, riang gembira, semuanya campur aduk lah. Saya ini menerka-nerka Bertrand ini sejauh apa dia mengerti tentang Natal. Kan kalau Talia Natal itu dia masih ada mengerti tentang kado Natal, tapi Bertrand ini sama sekali tidak ada bersinggungan tentang kado Natal atau apapun. Saya pernah bilang, aduh Natal pakai baju apa ya? Jawabannya sama persis dengan apa yang kayak saya selalu ucapin, dan itu dia, saya yakin dia gak pernah tahu. Karena saya jawabannya, ya saya gak Natal juga selalu beli baju, jadi tidak ada persiapan khusus ada baju baru atau apa gitu. Dia emang gak ngerti mas, dia maunya dingin aja katanya. Dia gak ngerti, dia tadinya maunya salju. Kemarin kan cuma saya baru ke Korea, kalau saya ke Jepang lagi atau kemana lagi masih terlalu deket kan. Dan memang di bulan Februari saya masih banyak, ada Asianya lumayan banyak, ada Kuala Lumpur, kita satu keluarga ada syuting iklan di Thailand, jadi Asianya masih banyak, jadi kita ke Eropa aja deh.